tingkat sebaran ini di Bandung masih cukup tinggi, makanya ini harus waspada. Yeah. Dan ini biasanya bisa berimbas menjadi kluster keluarga. Kita nih berkegiatan, kalau saya misalnya contohnya saya tidak disiplin, jangan-jangan saya menjadi carrier, bahwa nanti berdampak bisa ke istri saya, bisa ke anak saya. Nah, makanya semua harus berdisiplin. Nah, inilah yang sekarang ini dari positive rate ini angkanya kita sudah, ya kalau saya berilustrasi sudah warna kuning. Kita harus hati-hati.